Para algojo jahil akan memasukkan pejuang ke dalam rice bowl dan meluncurkannya. Pejuang yang berhasil bertahan tanpa tercebur, itu dia yang lolos ke obstacle berikutnya. Wah, kebanyakan gaya, udah pada mau jatuh aja tuh pejuang, padahal mangkoknya belum didorong. Waduh, itu algojonya malah ikutan jatuh tuh. Sebentar lagi dia menyentuh air nih. Dan apa yang terjadi pemirsa? Tuh kan, gara-gara ditahan, jadinya mangkoknya kebalikan. Semangkok berdua ya. Romantis bingit sih. Mangkoknya mulai didorong tuh. Yang cowok kayaknya nahan deh. Padahal pengen jerit-jerit tuh. Bukan. Gara-gara ditahan, jadinya mangkoknya kebalikan. Nah, kalau yang ini kesukaan aku nih. Duet para mas-mas dengan muka seadanya. Wah, berarti beda dong ya sama saya yang gantengnya kadang-kadang ini. Ayo mas, jangan mau jatuh ya. Aku mendukung kalian deh. Aduh. Wow. Udah usaha, tapi masih tetap jatuh. Si anak Vespa santai banget tuh naik mangkoknya. Pakai ketawa-tawa segala lagi. Awas semua. Ada anak Vespa lewat nih. Yah, dibilangin direm malah digas. Ini bintang tamu kita nih, Dinar Candy. Dia meluncur, turun, pakai dot susu di atas helmnya. Dia melintir-melintir, muter-muter kayak gangsing naik skuter.